belakangan cukup ramai dibicarakan ini sosok M. Eki Listianto, 34 tahun, pelaku yang diketahui memutilasi Angela Hidriati Wahyuningsih, 54 tahun. Eki ini lihai, bersandiwara, dia mengaku sebagai dokter untuk dekati banyak wanita. Belakangan diketahui bahwa Eki merupakan tanda kutip buaya darat dan sering memanfaatkan banyak wanita yang dipacarinya karena dia ngaku sebagai dokter. Jadi hati-hatilah para wanita, ini ngaku-ngaku dan kalian mudah mempercayai laki-laki yang ngaku-ngaku sebagai dokter, tentara atau apapun gitu untuk mengelabui kalian. Selain mengaku sebagai orang tua tunggal, Eki itu kedapatan menggunakan foto anaknya untuk menghubungi sejumlah perempuan. Pihak kepolisian memastikan bahwa Eki sebelumnya itu tidak pernah dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana. Jadi Polda Metro Jaya itu berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Eki tidak memiliki catatan pelanggaran hukum. Untuk mendekati wanita, itu Eki mengaku belum pernah menikah. Eki juga kerap menolak jika I ingin berkunjung ke rumah kontrakannya karena di rumah kontrakan itu tersimpan potongan jasad Angela. Jadi ini menjadi pelajaran untuk para wanita, jangan mudah tergiur dengan iming-iming, janji-janji, ngaku-ngaku para lelaki. Karena sudah terjadi di banyak tempat hal-hal seperti ini. Para wanita menjadi korban dari laki-laki seperti ini. Sekian ya informasi untuk teman-teman sekalian. Bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng untuk selalu memperoleh notifikasi video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.